Okey, hadis yang ke-56 Mu'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man ghada ila al-masjid wa raaha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raaha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi dan pada petang hari, Allah akan menyiapkan baginya tempat tinggal di syurga setiap kali berangkat pada pagi ataupun petang hari. Ha, ini orang yang ini galakkan untuk pergi ke masjid. Galakkan untuk pergi ke masjid. Okey, siapa yang berangkat atau pergi ke masjid, maknanya untuk bersolat lah, untuk memakmurkan masjid pada pagi ataupun pada petang hari, Allah siapkan tempatnya itu di syurga. Ha, ini bagi orang yang mungkin dah biasa ke masjid, okey. Kalau yang mungkin jarang pergi masjid, ini motivasi dia. Allah siapkan benda-benda kita tu di syurga tu. Okey?